muslim, non muslim tertawa bahagia. Kita umat muslimin nangis menderita. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Profesor Dr. Amin Rais, seorang revolusioner Indonesia, pernah berkata bahwasanya Indonesia tercinta telah mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu terbukti saudara kaum muslimin, dari kemerosotannya moral dan ketidakadilan sebagai pemimpin. Bahkan kita digemparkan dengan istilah gaya bebas. Aku cerita, semangat dibilang muslimin, semua itu kuncinya adalah semua itu. Gara-gara pemimpin inilah masalah kita adalah pemimpin. Semua itu kuncinya adalah keluarga kita sendiri. Sebagaimana Kiai Haji Mukhtar bersama Afwan dalam satu ilmuah, beliau mempertanyakan kepada santri dan santri yatinya, "Wahai santri dan santri yatiku, universitas apakah yang paling bagus di dunia ini?" Macam-macam jawaban santri dan santri yatinya. Ada yang mengatakan Universitas Al-Azhar Kairo. Tidak, kata sang kiai. Ada yang mengatakan di Joko Sintelius, University Amerika Serikat. Tidak, kata sang kiai. Lantas, santri dan santri yati itu bertanya kepada sang kiai, "Wahai sang kiai, jadi universitas apakah yang paling bagus di dunia ini?" Sang kiai menjawab, "Apabila kalian masuk ke dalam universitas ini dengan baik, maka kalian adalah orang-orang yang beruntung." Universitas apa, saudara kaum muslimin? Universitas keluarga. Siapa dosennya? Ayah dan ibu kita. Siapa rektornya? Kakek dan nenek kita. Siapa mahasiswanya? Kita sebagai anaknya. Apa pelajarannya? Moral dan akhlak. Apa ujiannya? Ikhlas dan sabar. Kapan wisudanya? Setelah kita menikah dan memakai baju kebesaran dengan toga sunnah Rasul. Apa? Allah. Apa pekerjaan setelah nikah? Menanamkan moral dan akhlak kepada anak-anak kita. Apa gajinya? Surga yang seluas-luasnya. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Unzur makola, wala tanzur mangkola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau ada yang burung kutilang burung gelati, Jokowi pulang Prabowo dilantik. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jari. Allahu Akbar. Allahu Akbar.